Halo guys, kita belajar SAP 2000 yuk. Nah, kali ini aku akan memodelkan jembatan rangka baja lagi, tapi menggunakan software SAP 2000 ini. Nanti kurang lebih pemodelannya, cara-caranya secara basic, kalian bisa kembangkan sendiri ukuran dan juga pemodelannya seperti apa, bebas. Nah, kurang lebih nanti kayak gini ya, jembatan rangkanya. Yang pertama kita klik dulu New di sini atau Control N. Selanjutnya kita pilih satuannya, Newton mili, megapascal, biar gampang. Read only, diklik di sini. Selanjutnya jumlah dari grid line-nya kalian ada berapa searah X, dan juga searah Y, dan juga searah Z. Nah, nanti kurang lebih kayak gini. Nah, untuk gambar dan juga tahapannya berupa PDF yang dulu aku pernah buat, nanti aku kasih link-nya di description box. Kalian masukkan searah Y dan juga Z-nya. Setelah itu klik OK. Setelah selesai, kita buat materialnya. Nah, material di SAP ini kita harus memasukkan secara manual. Nggak kayak di Midas. Kalau di Midas kan contohnya kayak kemarin kita menggunakan SS400 udah otomatis. F-Field juga dan FW-nya udah otomatis. Sedangkan di sini kita harus menggantinya. Misalnya saya menggunakan BJ 50, FVL-nya 250, FU-nya 500 misalnya. Oke. Setelah itu kita buat frame section. Begitupun dengan frame section, guys. Di SAP ini kita harus manual. Kalau di Midas kan udah otomatis ukurannya berdasarkan JIS, sedangkan di sini kita manual. Nah, di contoh kali ini aku akan membuat hanya 3 saja biar mudah nih. Ada yang rangka induk, ada gelagar melintang, dan juga gelagar memanjang. Nah, biasanya itu gelagar induk itu di lapangan atau di real life-nya biasanya tidak menggunakan satu jenis ukuran saja biasanya. Itu karena kan gaya-gaya batangnya juga berbeda, itu disesuaikan dengan ukurannya. Dan juga disesuaikan dengan gaya-gaya batangnya yang bekerja. Jadi itu untuk mengefisiensikan rangka bajanya secara real life. Sedangkan kita contoh ini kita samakan aja dulu ya. Nah, ini kita warnanya juga terserah, kita atur sendiri. Kalau untuk di SAP ini kita tidak ada kayak Midas ya, kayak random color untuk untuk melihat gambarnya perbedaan si frame sectionnya. Sedangkan di SAP ini kita ngasih warna sendiri, terserah kita mau warna apa. Oke, setelah itu kita masukkan ukurannya masing-masing. Jangan lupa materialnya ganti dengan BJ 50 ya di situ ya. Seperti itu. Nah, di sini bedanya itu dengan Midas itu, kalau Midas kan kita frame section dan juga material itu kita terpisah pemodelannya, sedangkan di SAP ini tuh dalam frame ini, frame section ini tuh kita sudah include dengan materialnya seperti apa gitu. Kalau di Midas kan kita terpisah, kalau ini udah include materialnya. Selanjutnya kita gambar nih, kita drawing framenya. Pertama kita ngegambar dulu si rangkanya, rangka induk menggunakan WF induk. Nah, di sini kita menggunakan jenis yang sama ya kayak kemarin, rangkanya orange. Sini klik kanan untuk memutuskan. Selanjutnya kita select aja nih guys, kita copy, kita edit, terus replicate ke arah X sepanjang jumlahnya dulu, jumlah 7 sepanjang 5625 yang tadi ya. Kita lihat, nah ini dia 5625. Setelah itu oke. Jadi setelah itu kita buat rangka atas sama rangka bawahnya. Kita klik lagi. Nah, di sini klik sampai ujung. Nah, kalau di SAP ini kita tidak bisa ada yang ini ya, otomatis memotong setiap ketemu titik. Nah, kita titiknya kita lihatkan dulu, kita visible kan. Nah, ini kan masih menyatu nih,
Sedangkan kan kita inginnya terpisah setiap titik nih. Nah ini kita select all, yang ini, terus edit juga, terus edit line, kita divided line-nya seperti apa. Nah ini klik oke. Okay. Setelah oke okay semua, jangan tuh. Tuh sudah terpisah satu sama lain. Kita select all lagi, kita copy ke arah Y sejauh 9000 mili. Sejumlah 1. Setelah itu kita gambar WF melintangnya. Klik. Nah, kita kopikan ke arah X sejauh 5625 sejumlah 8. Oke. Okay. Setelah beres kita buat grid line-nya, edit grid line-nya untuk lagar memanjangnya. Itu kan kita berjarak 1500 nih, kita belum buat nih. Kita klik 1500 ditambah 1500. Terus saja seperti itu. Jangan lupa ada yang di ujung-ujungnya. Itu asumsi kan karena dia tidak menempel di pas line-nya, jadi kita geser sedikit, kurang lebih saya asumsikan 100 karena dia lebarnya 200. Nah, ini setelah selesai ini kita masukkan yang 100 dan juga 9000 dikurangi 100 itu 8900. Terus kita copy primary, show dan juga start-nya. Di copy saja semua. Setelah itu kita oke. Nah, udah muncul grid-nya. Kita gambar gelagar memanjangnya. Kita gambar gelagar memanjangnya kayak tadi. Itu klik. Ini klik pilih gelagar memanjang, jangan lupa titiknya yang ini ya. Yang ini. Jangan sampai ke sini. Kita Ctrl Z, kita undo, kita align. Ini jangan lupa klik, dan satu lagi. Oke, nice. Klik kanan untuk memutuskan, klik kiri, klik kanan. Nah, ini kita gambar. Kalian juga bisa copy sih ke sebelah kiri ini karena sedikit. Jadi gue mau olahraga sih, tapi enggak apa-apa. Buat kita copy. Select. Nah, kita frame-nya bisa dipilih. Kita diselect memanjang. Oke, no, kepilih semua. Kita copy-kan ke arah X. Edit, replicate. Itu sama sejumlah 7. Oke. Oke, semua. Sedangkan sekarang gelagar melintangnya itu masih utuh ya, menyatu. Kita divide lagi sama. Sekarang gelagar melintangnya sudah, nah, sudah terpotong, berarti sudah menyatu ya antara sudah terhubung dengan titik kita. Show gridnya kita hilangkan. Selanjutnya kita ingin ini Windows-nya itu kebagi dua biar bisa lihatnya enak. Ini ada XY, XZ, YZ ya. Bisa kalian lihat ini untuk memaju mundurkan, mengarahkan kalian mau ke grid sebelah mana. Nah, ini kita buat dulu join restrain-nya. Yang di ujung-ujung ini kita buat terlebih dahulu sendi. Sendinya kurang lebih seperti ini, yang di unchecklist rotasi terhadap 2, oke. Sehingga dia itu sendinya hanya ke arah X saja, sedangkan Y dia fix ya. Terus juga yang di ujung yang satunya lagi kita yaitu menggunakan roll. Rollnya hanya ke arah X saja, ke arah Y-nya kita fix lagi, kita ngikutin. Sini join restrain. Setelah itu, nah, jadi dia hanya bergerak ke arah X saja. Oke, setelah itu kita unshow. Kita lihat nih di extrude sama di fill, ternyata si gelagar induknya masih salah arahnya. Frame local axis-nya kita rubah ke arah sumbu kuat Z.
si gelagar induk ini. Kita pilih semua gelagar induk, kita local axisnya kita ganti sebanyak 90 derajat. Oke. Okay. Nah, setelah oke, okay, langkah selanjutnya itu terserah kalian sih sebenarnya mau ini mau dirilis atau enggak. Nah, ini kurang lebih bentuk arah si sumbunya ya tadi ya. Nah, ini langkah selanjutnya itu adalah release frame. Kalian boleh menggunakan ini atau enggak. Nah, biasanya saya menggunakan ini itu untuk menghilangkan sumbu lemah, sumbu 22 yang minor ini di atasnya saja, agar ketika perhitungan sambungan nanti bisa menghemat baut ya, karena sumbu 22 yang minor ini kita hilangkan. Nah, kurang lebih pemodelannya seperti ini. Udah selesai, nanti selanjutnya yaitu pembebanannya. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like video ini dan juga share ke teman-teman kalian mengenai pemodelan jembatan rangka baja ini menggunakan SAP 2000. Terima kasih.